Quran san Ibrahim Allah taala wa adama nafi ulumi fi daraini amin La taksidan ma'ahu ila di dunya kasanaihim aw na wizalika aw na wizaka tawassula Janganlah engkau bermaksud bersamanya bersama amal ila di dunya kepada tujuan dunia kasanaihim seperti pujian mereka jangan kita beramal supaya dipuji jangan wizaka atau seumpama demikian tawasulahnya, ya eh, ya. Tawasula. nah, itu adalah bentuk keterkaitan. Jadi berarti ada yang lain. Jangan sampai kita beribadah karena ada yang lain. Kita beribadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aila taksidan, aila taksid. Artinya janganlah engkau bermaksud ma'atola bil kurbi serta menuntut dekat minallah Taala. Ya, dari Allah Taala, maksudnya kepada Allah Taala wasilatan akan wasilah perantara. Ila maksiri dunia kepada maksud tujuan dunia. Jangan, jangan sampai kita ibadah dekat sama Allah ada tujuan dunia. Jangan. Kita ibadah hanya murni kepada Allah Ta'ala Enggak ada yang lain Ya Kayak kamu Disuka sama orang Tapi orang itu suka juga sama yang lain Sebel enggak? Sebel Kita maunya Sukanya mugu aja Mereka jangan Ya Itu kan? Ya kamu aja begitu, kita aja begitu. Jadi kita ibadah sama Allah, jangan yang lain-lain. Hanya Allah. Ngaji ini karena Allah yang semata, nggak ada yang lain. Biar apa? Biar Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, sukses sudah. Nah, duit gampang datangnya itu duit. Kebahagiaan selalu meliputi kita kasana il khalki seperti pujian makhluk ya kita ibadah supaya dipuji sama orang dan pangkat di antara mereka kedudukan jangan itu jangan fa yunfil ikhlas karena sesungguhnya demikian itu dapat menafikan ikhlas bisa menghapus keikhlasan kita kamakala Isa alaihi salam sebagaimana bersabda Nabi Isa alaihi lama lamma qala al hawariyun tatkala berkata ah al hawariyun pengikut Nabi Isa mal khalisu minal amali apa ya yang dapat membersihkan daripada amal ya. apa yang bersih daripada amal ya atau orang yang ikhlas itu apa tuh ya, yang ikhlas itu daripada amal apa mal amal Or apa yang ikhlas daripada amal? Apa yang bersih daripada amal? Apa kira-kira? Gitu, gitu. Yang bersih daripada amal itu, itu apa? Yang bersih amalnya itu apa tuh? Hawaladhi <tuh> ta'ala Itulah orang yang beramal karena Allah Ta'ala Itu yang bersih Beramalnya karena Allah enggak ada yang lain La yuhibbu an yahmadahu alai ahdun dia tidak suka bahwa orang memuji dia. enggak tapi kalau dipuji ya silakan. Tapi dia enggak kepengen dipuji. Ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya karena Allah taala enggak ada yang lain-lain. Bukan supaya orang puji dia, orang elu lu kan dia bukan. Wa kama qala al khawasu sebagaimana berkata al khawas Manshariba mil ka'sir riyasati faqad kharaja al ikhlasil ubudiyati siapa saja yang minum daripada gelas ya pimpinan dunia ayo ya. Maka sungguh dia keluar daripada keikhlasan kehambaan. Jadi dia ini pengen minum siapa yang minum daripada gelas pimpinan dunia, ya pengen apa? Pengen minum gelas orang-orang yang tinggi mulia di dunia, hmm. ikhlasnya hilang. Wa kama al-muhasibi sebagaimana berkata al-muhasibi al-ikhlasu ikhlas itu adalah huwa ikhrajul khalqi an muamalatir rabbi keluarnya makhluk dari muamalah kepada Tuhan mengeluarkan makhluk ya, mengeluarkan makhluk dari muamalah kepada Tuhan jadi makhluk dikeluarin sama dia semuanya hanya sama Allah saja ibadah Wa hadza isharatun ila mujarradin nafir riya'i. Ini adalah isyarat kepada murni menafikan riya. Hilangin riya sejauh-jauhnya kalau kita ibadah beramal kepada Allah. Enggak yang lain-lain. Wa -lain. Abu Usman sebagaimana berkata Abu Usman Al ikhlas, ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi faqat. Ikhlas itu adalah lupa ngeliat makhluk dengan senantiasa ngeliat kepada yang menciptakan saja. Udah pikirannya udah Allah aja nggak yang lain. Orang yang ikhlas itu dari tingkah lakunya pun kelihatan. Ya, gerak-geriknya udah kita lihat orang yang ikhlas. Ini isyarat kepada bencana ria saja. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Supaya ikhlas. Karena Allah. Jangan karena yang lain-lain. Biar apa? Biar Allah cinta, Allah sayang. Jadi kita biar pandai, biar pinter cari sayangnya Allah, cari senangnya Allah, cari gembiranya Allah sama kita. Bagaimana caranya supaya Allah gembira sama kita? Bagaimana caranya supaya Allah cinta sama kita? Ya. Ya kayak kita pengen dapat cintanya seseorang supaya dia mencintai kita, pasti kita cari Bagaimana supaya dia mencintai kita? Begitu pula sama Allah. Cari bagaimana Allah mencintai kita. Cari. Di antaranya ya, apa? Supaya Allah cinta sama kita. Jangan lakukan yang diharamkan oleh Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan ada yang diharamkan oleh Allah kita kerjain Bahkan yang dimakruhkan juga jauhin Jauhin itu sejauh-jauh Yang dilarang Jauhin sejauh-jauh Ini untuk mendatangkan cinta Allah kepada kita Makruh jauhin Bahkan sesuatu yang bisa mengarah kepada keharaman jauhin, padahal dia enggak haram. Tapi kalau kita lakukan takut khawatir jatuh kepada kearaman jauhin, ini paling tinggi tingkatan takwa kepada Allah. Jauhin sejauh jauh, nah, ditambah lagi lakukan sunnah-sunnah sunnah-sunnah kita kerjain di antaranya rawatib, pak dia, jangan sampai enggak kerjain untuk dapat cintanya Allah kalau udah dapat cintanya Allah udah bakalan mulia bakalan mulia Hanya orang bodoh yang pengen hidup susah. Hanya orang bodoh yang pengen hidup susah. Hanya orang mulia yang ingin hidup. Ya, semua orang yang pengen hidup mulia. Semua orang yang pengen hidup mulia. Kalau pengen hidup mulia, maka cari ridhonya Allah. Begitu pula ridho orang tua, ridho guru cari. Bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia. Amin. Kita termasuk orang-orang yang menerima nasihat, Amin. termasuk orang-orang yang diberikan ilmu Amin. dan mengamalkan ilmu. Amin. Yang dengar kata, yang memperhatikan nasihat, Amin. dan bisa mengamalkan nasihat. Al-Fatihah.